tanpa melengahkan masa. Yang masuk terus masuk, terus ambil tempat di depan padang. Dengan segala hormatnya saya mempersilakan. Saya mempersilakan saudara pejuang juga. Pejuang rakyat saudara. Yang berhormat Datuk Kamarudin Jaafar, Setiausaha Agung Parti Islam Malaysia. Dengan segala hormatnya dipersilakan. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Salam sejahtera. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Yang saya muliakan Cik Ubat selaku pengerusi majlis, yang saya hormati YB Lim Kit Siang, yang saya hormati pimpinan-pimpinan parti-parti dalam Pakatan Rakyat, yang saya hormati dan muliakan saudara yang berhormat Dr. Hatta Ramli selaku pengerusi penganjur serta jawatan kuasa penganjurnya, yang saya hormati pimpinan-pimpinan NGO yang menganjurkan program kita daripada pukul 10 hinggalah pada masa sekarang ini. Saya terlebih dahulu ingin mengucapkan berbanyak-banyak terima kasih kepada tuan-tuan yang hadir pada malam ini, yang merupakan wakil kepada seluruh rakyat Malaysia, berhimpun daripada pagi tadi hingga hari ini untuk kita sama-sama menunjukkan bantahan kita yang keras, yang tegas, yang jelas terhadap cadangan dan apa yang dilakukan oleh Kerajaan Barisan Nasional menaikkan harga minyak dengan cara yang amat zalim sekali ini. Saya mengucapkan berbanyak-banyak penghargaan kepada pihak penganjur, kepada semua anggota-anggota pimpinan NGO bersama-sama dengan pekerja-pekerja dan petugas-petugas yang terlibat dalam menganjurkan program yang penting ini. Tuan-tuan sekalian, kenaikan minyak yang dikenakan oleh Kerajaan UMNO Barisan Nasional tidak pernah dilakukan oleh mana-mana kerajaan dalam negara ataupun dalam dunia ini. Kenaikan minyak iaitu sejumlah 41% untuk petrol dan 63% untuk diesel adalah kenaikan harga yang amat-amat sekali zalim kepada rakyat kita. Yang paling zalim sekali tuan-tuan ialah sikap Kerajaan Barisan Nasional hari ini. Iaitu Kerajaan Barisan Nasional menganggap bahawa kita rakyat Malaysia ini kerana kita kononnya diberikan subsidi petrol dan diesel, maka kita ditarikkan, kita ditafsirkan dan kita dianggap oleh Kerajaan Barisan Nasional sepertilah orang-orang yang cukup hina, cukup daif dan cukup memalukan keadaan kita. Saya nak jelaskan bahawa subsidi ataupun apa yang kerajaan berikan kepada rakyat adalah hak rakyat. Bukan sahaja Kerajaan Malaysia tetapi seluruh kerajaan di dunia memberikan subsidi-subsidi kepada rakyatnya. Saya boleh beri contoh, misalnya Kerajaan Jepun yang jelas memberikan subsidi kepada petani-petaninya, khususnya penanam-penanam padi. Saya boleh berikan contoh kerajaan di seluruh Eropah, European Union, mempunyai dasar yang memberikan subsidi yang begitu banyak kepada rakyatnya yang dinamakan Common Agricultural Policy. Ini adalah dilakukan oleh kerajaan tanpa mengira kerajaan itu kerajaan yang besar, negara itu negara yang maju, tetapi tanpa mengira status negara, tanpa mengira keadaan rakyat, seluruh dunia, seluruh kerajaan di dunia sebenarnya memberikan subsidi kepada rakyatnya.
tiba-tiba kerajaan Malaysia yang mana kita menjadi pengeksport minyak petrol, kita menjadi pengeksport gas, kita mempunyai harga minyak kelapa sawit yang tinggi, kita mempunyai harga getah yang tinggi, kita mempunyai harga biji timah yang tinggi. Tiba-tiba kita membuat kerajaan Malaysia ini keputusan untuk menarik subsidinya kepada rakyat. Saya nak tanya tuan-tuan, pada malam ini adakah ini zalim atau tidak? Oleh kerana ianya zalim, adakah kita akan terus menyokong kerajaan Barisan Nasional ini? Tidak. Kalau ianya tidak, adakah kita sanggup bersama-sama bangun bermula daripada malam ini untuk berusaha memastikan bahawa kerajaan Barisan Nasional akan kita sama-sama turunkan dan kerajaan pakatan akan sama-sama kita naikkan? Inilah tuan-tuan tujuan perhimpunan kita. Kita berhimpun daripada pagi hingga malam ini kerana kita telah membuat keputusan bahawa kerajaan Barisan Nasional yang ada pada hari ini tidak lagi mampu menjaga kita rakyat Malaysia. Kerajaan Barisan Nasional yang ada hari ini tidak lagi berhasrat untuk menjaga rakyat Malaysia. Kerajaan Barisan Nasional yang ada pada hari ini adalah kerajaan yang amat zalim terhadap rakyatnya. Maka kita bagi pihak Parti Islam Se-Malaysia PAS, kita bagi pihak Parti Keadilan Rakyat, kita bagi pihak Parti DAP, kita bagi pihak NGO-NGO, malam ini bersama-sama dengan tuan-tuan, saudara-saudara, saudari-saudari dari semua masyarakat, dari semua golongan, dari semua kaum, dari semua agama berhimpun malam ini untuk sama-sama kita tunjukkan bahawa kita bersatu, kita bersama dan kita akan turunkan kerajaan Barisan Nasional ini. Setuju atau tidak? Tuan-tuan sekalian, hari ini kerajaan sudah tidak mampu bukan sahaja mengendalikan soal minyak, bukan sahaja mengendalikan soal ekonomi, bukan sahaja mengendalikan soal subsidi, tapi kerajaan Barisan Nasional yang ada hari ini juga tidak mampu untuk mengendalikan masa depan politik masyarakat negara kita. Hari ini rakyat hidup dalam keadaan yang amat terseksa. Harga minyak petrol mahal, harga minyak diesel mahal, harga kereta mahal, harga bayaran tol mahal, harga pendidikan mahal, harga perubatan mahal, semuanya naik. Yang tidak naik hanyalah gaji bagi rakyat Malaysia. Adakah gaji kita naik? Gaji tidak naik, tetapi hendak Perdana Menteri Abdullah Badawi ialah cuba memberi gaji dua kali sebulan. Gaji itu juga, jumlah itu juga, yang itu tak dibagi dua kali sebulan, dibagi dua. Tuan-tuan, kalau jumlah gaji bulannya itu juga, kalau dibagi empat kali sebulan pun sama nilainya. Kalau dibagi tiap-tiap hari, sama nilainya. Jadi rupanya Perdana Menteri nak memperbodohkan kita rakyat Malaysia. Adakah kita rakyat yang bodoh? Sudah tentu kita tidak bodoh dan kita tidak boleh diperbodohkan. Maka dengan sebab itulah, oleh kerana Kerajaan Barisan Nasional yang ada hari ini tidak berjaya dan gagal dari segi menjaga harga minyak untuk rakyatnya, gagal dari segi menjaga petrol untuk rakyatnya, gagal untuk menurunkan tol kepada rakyatnya, gagal untuk menurunkan nilai pendidikan dan sistem pendidikan, harga pendidikan untuk rakyatnya, gagal untuk menurunkan kos perubatan untuk rakyatnya, gagal untuk menaikkan gaji dan pendapatan rakyat.